Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue dari Rak Second Brand. Di sini gue ingin nge-review nih dari bal FV Songyang Jepang. Ini bal flanel ya. Gue sebelumnya ini kian pertama sih gue bikin konten YouTube. Ini gue pengen ngasih tahu aja nih isinya apa aja sih di dalam ini. Gue sebelumnya juga pernah bongkar Korea. Itu lebih banyak bahan wallnya sih. Karena emang di situ gue nyari veteranonya itu lumayan banget. Tapi kalau emang mau nyari katun di sini sih lebih banyak nih. Ini mungkin lebih proper ke Uniqlo-nya paling banyak. Gue yakin banget sih ini tebal banget sih bal. Apa aja sih isinya di sini? Let's go. Nih ya, bale ya, FS Hongyang, FS nih. Di sini sih udah agak kekopet dikit. Parah sih ini tebal parah. Parah sih sebelumnya juga gue enggak separah ini tebalnya. Ini bisa isinya tuh sampai 300-an sih kurang lebih. Tapi biasanya 280 juga udah cukup sih gue mah. Mantap pokoknya. Langsung aja nih gue bongkar balnya ini dari FS Hongyang Jepang. Ini bukan kaleng-kaleng sih isinya. Coba langsung aja. Gasken, gasken. Bismillah. Bismillah. Tebel banget sih ini. Parah sih sampai bunyi kayak gitu. Susah ya ini. Dari mana lagi nih gue buka? Kawatnya. Tunggu bahaya. Hati-hati nih sama kawatnya nih. Gue juga takut sih sebenernya. Semoga gak ada yang robek nih kena. Kirin. Tinggal buka doang nih. Apa aja sih ini? Mari kita lihat. Mantep banget sih dari tekstur warnanya ini. Udah lumayan banget nih gue yakin nih. Uniqlo sih ini. Uniqlo. Masukkan nih veterano. Si ada talinya nih, nggak tahu nih gue tali apaan, dari mana. Apa emang biar nggak kemana-mana ini. Kansai jeans dari Jepang. Bagus sih warnanya. Bagus-bagus sih warnanya. Gue dapat juga nih hoodie nih. Oh bukan, yang buat bocil. Apa nih, besar sekali nih. Oh, ada dua. Uniqlo lagi. Bersih banget sih ini balnya. Beda sama Korea. Korea agak bau ya balnya. Ini kok. Si bagus-bagus banget tekstur warnanya. Ini apalagi nih veteran itu. Dapat lagi Uniqlo. Belum nih yang Carhartt dari Jepang. Houston juga belum dapat ini. Pack. Tapi packingannya udah rapi banget ini. Tuh, gue dapet baru. Masih di plastik ini.
sortiran sih emang dia. Beda banget dia packingnya. Sebelumnya tuh gue bongkar tuh benar-benar masih acak-acakan, tapi di FS ini udah kayak sortiran banget, rapi banget. Nyampe sih kayaknya nih Uniqlo 70 atau 80-an. Untuk mempersingkat waktu, gue percepat ya videonya ya. Tuh dapet nih Tommy Hilfiger. Bagus banget sih warnanya. Aman sih. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan sih ini. Dan ini bisa disebut badan deh. Aman masih, nggak ada sampahnya, clean semua, bersih. Pokoknya jangan lupa follow Rak Second Brand. Ditunggu uploadan berikutnya. Stay tune.